Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji coba, uji coba untuk kita membuat latihan DC ataupun dalam berarti kata lainnya pertemuan. Kita mencari market yang ada pertemuan. Okey, di sini terjadinya pertemuan. Okey, jika candle hijau ini menutupi 50% dan ke atas body ini, kita akan open buy. Tetapi jika kurang dari situ, bermakna kita akan open sell selama 2 minit. Okey, saya ambil dulu 2 minit. Okey, kenapa saya ambil 2 minit di sini dan saya masuk buy? Oleh kerana candle hijau ini size bodinya hampir 66 separuh size body merah. So kekuatan bodinya ada di situ untuk membuat perintah kenaikan. Kita juga boleh melihat juga di sini sumbu juga dan arah menunjukkan ke atas. Dan untuk candle merah juga sumbu sama panjang, membawa masa bimbang dan tidak mengapa kita bertrading kali ini. Kita mengikut size body pada candle yang bertemu. Kita akan lihat kekuatan body itu untuk memberi perintah sama ada ke atas ataupun ke bawah. Macam saya boleh lihat di sini tadi, saya mengambil pada titik terendah selama 2 minit. Dan market membuat kenaikan ke atas. Walaupun kita boleh lihat di sini kekuatan body merah lebih besar, tetapi kerana candle hijau ini juga lebih kekuatan body separuh daripada candle hijau dan membuat arahan perintah ke atas. So saya rasa kita win di sini. Sekian, terima kasih.